Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyono mengatakan kebutuhan anggaran untuk penanganan virus corona belum bisa diprediksi. Ini perlu dilakukan strategi fiskal sebagai antisipasi. Disarankan agar pemerintah mulai mempertimbangkan skenario realokasi anggaran APBN 2020, misalkan meniadakan anggaran pembangunan ibu kota baru. Ini jauh lebih penting. Pejabat negara selevel bupati hingga presiden dan pejabat BUMN harus rela gajinya dipotong hingga 25%. Namun, pemerintah juga penting menjaga arus modal asing keluar Indonesia. Bank Indonesia dan pemerintah harus membuat kebijakan yang bisa menghambat arus modal dalam bentuk mata uang USD dan yang lain keluar secara bebas.